Halo, bisa apa kabar Anda siang hari ini? Senang sekali kami kembali menyapa Anda dengan berbagai informasi menarik yang telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, seorang perempuan ditemukan tewas membusuk di dalam rumahnya. Gangguan kesehatan mental generasi Z meningkat hingga 200%. Libur Nataru, jumlah calon penumpang di Stasiun Gambir melonjak 2 kali lipat. Selain berita utama tadi, tentunya ada juga berbagai informasi menarik lainnya, termasuk dari mancanegara. Semuanya akan kami sajikan di sini selama 1 jam ke depan bersama saya, Adristia Sintia. Inilah berita satu siang selengkapnya di BTV Bersatu Menginspirasi. Kita awali dengan informasi warga Ponorogo, Jawa Timur yang digegerkan dengan penemuan jasad seorang wanita yang tewas membusuk di dalam rumahnya. Warga perumahan Pasadena, Kelurahan Tonatan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan mayat seorang wanita yang sudah dalam kondisi membusuk serta bersimbah darah di kediamannya. Mirisnya, penemuan mayat ini berawal dari anak korban berusia 10 tahun yang sebelumnya mengabarkan jika ibunya meninggal dunia kepada guru sekolahnya. Mendengar berita tersebut, sang guru langsung menuju ke rumah korban dan diketahui jika ibu dari muridnya telah meninggal dunia. Tadi pagi, habis subuh saya itu di WA sama nomor yang biasa saya hubungan dengan ibu. Kemarin makai sakit ke sini di bar maghrib. Saya jam sama bu jam 10 saya WA lagi, saya tanya anu ada aku atau nopo gitu. Terus jawabnya niku baru jam 1. Saya kan selalu jawab bu ngaten. Niku jawabnya lagi ini sebenarnya hulut bu. Itu saya sudah menghadap kepada Allah sudah meninggal. Mungkin saya tadi. Sementara itu, salah satu warga menerangkan jika korban DWH pertama kali ditemukan sudah dalam kondisi tertelungkup dengan kondisi jenazah saat yang sudah mengeluarkan aroma tidak sedap. Tertelungkup di mas ya? Kepala di sini, kaki di sini. Kondisinya apa? Sudah busuk pak? Sudah, aromanya sudah sangat menyengat sekali. Perkiraan bapak sudah berapa hari meninggal? Ini perkiraan saya alhamdulillah tepat dengan apa yang informasi dari anaknya. Ternyata menurut saya 2 hari sampai 3 hari. Ternyata informasi dari anaknya Rabu malam sudah tidak ada. Ini informasi dari anaknya. Perkirakan ini karena sudah membusuk, karena kondisi itu sudah akan membengkak hitam semua. Kapolsek Ponorogo Ibtu Muhammad Mustofa Sahid mengatakan jika kasus ini akan dilakukan penyelidikan lebih dalam serta mengumpulkan barang bukti yang ada. Untuk itu kita belum bisa menjustis seperti itu, namun makan kita bawa ke rumah sakit untuk mendapatkan tindakan terlebih dahulu. Pak, kalau laporannya tadi seperti apa Pak, sampai dilaporkan ada penemuan mayat tadi? Kalau laporan, tadi memang kami mendapat laporan langsung dari warga, tetangga dari situ, yang langsung menghubungi jenazah di dalam rumah yang sudah bau, makanya kami langsung mendatangi TKP sini. Terus anaknya selama 3 hari di mana Pak katanya? Selama 3 hari, Mam. Dan memang ini selama 3 hari anak itu terbunuh di sini juga. Dan karena memang tadi pagi langsung, tadi siang menghubungi guru yang dia kenal, langsung telepon untuk minta bantuan. Seperti itu. Pihak kepolisian pun langsung membawa jenazah korban menuju RSUD Dr. Harjono Ponorogo untuk dilakukan visum serta otopsi untuk mengungkap penyebab kematian korban. Gayuh Satria Wicaksono, Ponorogo, Jawa Timur. Seorang gadis SMP berinisial SR di Kecamatan Ajung Jember harus menelan pahitnya penderitaan yang mendalam setelah diduga menjadi korban pencabulan ayah tirinya sendiri hingga hamil 4 bulan.
Setelah bejat pelaku berinisial SH terungkap setelah bibi korban mendengar bahwa SA telat datang bulan. Setelah dilakukan pemeriksaan dengan alat tes kehamilan, ternyata menunjukkan keponakannya tengah berbadan dua. Dengan rasa terpukul, ibu korban mendatangi Polres Jember untuk melaporkan perbuatan bejat tersebut kepada pihak kepolisian. Sang ibu tak menyangka pelaku yang telah 11 tahun menikahinya itu tega melakukan perbuatan bejat terhadap anak kandungnya sendiri. Menurut bibi korban, SH memang dikenal sebagai seorang yang temperamental atau gampang emosi. Dia cerita, terus saya bertanya. Terus saya langsung beli test pack, hasilnya positif gitu. Terus dibawa ke puskesmas, ketemunya 4 bulan hamil. Sempat tanya sama itu. Siapa? Ke bapaknya. Enggak, soalnya kan jarang ngomong saya sama bapaknya gitu. Takut, soalnya sering ngamuk gitu. Oh gitu. Iya, jadi enggak ngomong apa-apa. Ayah tiri katanya, Pak. Iya, ayah tiri. Sempat tanya ke ayah tiri? Enggak sempat. Soalnya sudah takut. Sehari-hari korban berarti bareng ya? Tidurnya selalu tidur bareng kalau malam. Ibunya? Sama bapak tirinya anak itu. Enggak pernah sama ibunya. Ibunya di kamar belakang, sedangkan anak tiri sama bapaknya kamar depan. Sementara itu, kasus dugaan pencabulan ini telah diterima oleh unit PPA Satreskrim Polres Jember. Hingga kini tim penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap korban dan beberapa saksi. Hisham Nugroho, Jember, Jawa Timur. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, gangguan kesehatan mental generasi Z atau Gen Z ini meningkat hingga 200%. Seperti dilansir dari situs Kementerian Kesehatan, sebanyak 6,1% penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas mengalami gangguan kesehatan mental. Adapun gangguan kesehatan mental yang paling banyak ditemui pada Gen Z saat ini adalah gangguan kecemasan, depresi, dan juga bunuh diri. Selain itu, mental dan juga tingkat stres menjadi salah satu penyebab utama, dan kurangnya kapasitas mental membuat Gen Z ini rentan terhadap gangguan kesehatan jiwa. Adapun gangguan kesehatan mental juga terdapat dari teknologi informasi. Meski tak selamanya buruk, perkembangan teknologi saat ini juga turut menyumbang dampak negatif seperti cyberbullying, media sosial, game, serta judi online juga rentan mengganggu kesehatan jiwa Gen Z. Keberadaan media sosial ini menjadi salah satu penyebab Gen Z membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, yang hasilnya generasi Gen Z ini saat ini mengalami penurunan kepercayaan diri hingga mental yang terganggu. Pemirsa, gangguan kesehatan mental generasi Z atau Gen Z ini meningkat hingga 200%. Tercatat sebanyak 6,1% penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas ini mengalami gangguan kesehatan mental. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah bersama dengan Dr. Irmansyah selaku dokter spesialis kejiwaan. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Ya, dokter. Ya dokter, tadi kan sudah sempat disebutkan juga bahwa kalau kita lihat data yang dilansir begitu dari situs Kementerian Kesehatan, ada 6,1% tepatnya nih Gen Z yang kemudian mengalami kesehatan mental. Bagaimana Anda melihatnya? Apa sebenarnya faktor pemicu utama yang membuat Gen Z ini mengalami kesehatan mental? Ya, tadi sudah disebutkan beberapa penyebab yang saya rasa itu cukup bisa diterima ya, selain medsos, tetapi ada tambahan lain adalah mereka rata-rata saat ini berada pada mahasiswa dan juga mungkin pada early career ya, pada karir-karir awal dalam kerjaan. Jadi hal itu yang membuat tekanan yang berbeda, karena cara komunikasi berbeda, cara belajar berbeda, kemudian juga tuntutan kerjaan mungkin berbeda. Selain itu memang kita lihat tadi disebutkan
sosial media ya, tetapi sosial media itu memperbanyak orang untuk berkomunikasi, tetapi juga sekaligus membuat orang terisolasi. Itu mungkin juga penyebab, dan keterisolasian itu tentu membawa dampak yang tidak baik. Kita sering dengar loneliness ya, sepian, terisolasian itu akan memicu berbagai permasalahan, kecemasan atau berbagai kesalahan mental lain. Itu tambahan-tambahan penyebab. Oke, tapi dari beberapa banyak kasus yang sudah Anda tangani, mungkin bisa sedikit diceritakan terkait gangguan kesehatan yang dialami remaja saat ini itu seperti apa contohnya, Dok? Ya, tadi ya bullying, kebisuaian, tekanan akademik, kemudian juga bagi mereka ini situasi yang tanggung ya, karena mereka mulai tahu kesadaran mental, tetapi masyarakat masih menganggap, secara umum masih menganggap kesadaran mental sebagai sesuatu yang tabu, yang stigmatized, yang membuat mereka jadi bingung atau tidak mengerti apa yang harus mereka lakukan, dan akhirnya banyak yang mencari jalan keluar sendiri sebagai bentuk safe healing ya, safe treatment misalnya dengan alkohol, drug, dan juga sebagian tentu kita sering dengar yang self-harm atau hal-hal lain yang itu akibat dari jalan itu yang mereka mengerti. Tadi juga menarik yang sempat dokter singgung terkait dengan bagaimana peran sosial media ini sangat tentunya berpengaruh tinggi begitu terhadap kesehatan mental. Lantas dengan perkembangan teknologi saat ini yang kita hadapi, seperti apa sih signifikannya dampak sosial media yang kita konsumsi setiap harinya terhadap keseharian para remaja ini? Ya, ini kesalahan masyarakat secara umum ya, begitunya bukan kesalahan, tapi situasi saat ini yang mempersempit atau ruang sosialisasi semakin sempit ya, pekerjaan tinggi, kemudian juga ruang-ruang publik sosial itu juga makin sedikit, interaksi dalam kegiatan aktivitas fisik juga semakin sempit ya, sementara ruang media sosial begitu lebar, terbuka, dan itu yang membuat tertarik dan makin menyibukkan diri atau melarutkan diri dalam kegiatan sosial. Dan tentu itu bukan sesuatu yang buruk kalau memang dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk hal-hal positif. Tetapi lebih banyak kalau itu digunakan untuk sosialisasi, itu lebih banyak sosialisasi sembuh. Jadi artinya tuntutan di media sosial kan rata-rata untuk menunjukkan hal-hal positif ya, dia memposting berjalan-jalan, posting baju baru, memposting hal-hal yang bagus-bagus, sementara pada situasi sehari-hari tidak seperti itu. Jadi ini ada suatu gap yang luar biasa antara kehidupan di dalam media sosial dengan kehidupan real di yang dialami sehari-hari, dan itu tidak itu bisa mengarah pada keluarga. Oke, jadi ada perbedaan antara dunia real atau yang kenyataannya seperti apa dan juga dunia di sosial media itu berbeda begitu. Tadi dokter juga sempat sebutkan bahwa dengan adanya peran sosial media ini justru jadi mengisolasikan begitu ya generasi Z ataupun remaja di Indonesia ini yang kemudian tidak bersosial dengan orang dengan secara umumnya seperti itu. Lantas seperti apa sebenarnya tanda-tanda bahwa anak ini bisa terkena gangguan kesehatan mental? Apakah memang dengan kecemasan atau seperti apa yang mungkin bisa Anda jelaskan, dokter? Kita bisa amati adalah perubahan perilaku ya, karena masalah mental itu masalah perilaku, masalah pikiran, masalah emosi. Jadi perilaku, pikiran, dan emosi yang berubah, yang tidak seperti biasanya dan cenderung negatif. Misalnya emosi yang negatif itu dia menjadi marah-marah, mengisolasi diri, atau menjadi mudah teriritasi, emosinya tidak stabil. Itu saya rasa hal-hal umum yang bisa kita amati. Tetapi ada juga bisa kita amati dari performance yang sehari-hari malas untuk mengerjakan akademik atau akademik turun, atau kinerja di tugas-tugas di kantor juga tidak terlalu baik ya, yang menurun lah dari biasanya. Jadi kita amati dari semuanya itu dari perubahan perilaku, dan terutama memang
kita lihat penurunan kinerja dalam berbagai hal. Termasuk juga dalam sosialisasi, biasanya orang yang rajin bersosialisasi, senang mengumpulkan, tidak berkumpul, berkumpul, menolak untuk diajak jalan-jalan. Kita lihat sebagai tanda-tanda awal, yang belum tentu tentunya, tapi itu juga kita anggap sebagai sesuatu yang harus kita waspadai. Oke, mungkin sedikit dokter, kalau misalnya tadi ada gejala-gejala tersebut, perbedaan perilaku dan juga kebiasaan dari anaknya, apa penanganan awal yang bisa orang tua lakukan begitu jika melihat adanya perbedaan tanda-tanda ini? Singkat saja dokter. Komunikasi nomor satu, berusaha untuk memahami ya, dan hindari penghakiman. Penghakiman itu tidak selalu menyalahkan, tapi membandingkan dengan dulu mama begini, dulu orang tua begini nggak apa-apa, itu menunjukkan kita tidak mengerti, menunjukkan kita tidak mau mencoba mengerti apa yang terjadi pada anak, malah mencoba anak mengerti apa yang terjadi pada orang tua. Itu yang sering terjadi, dan komunikasi yang empatik ya, empatik berarti kita mau memahami apa yang terjadi dan siap menerima perbedaan pendapat antara apa yang dia dengan apa yang seharusnya kita harapkan, itu kunci pertama ya untuk membuat anak menjadi lebih diterima dan mereka menjadi lebih rileks ya. Karena kalau mereka merasa terus menerus ditolak oleh keluarga, oleh masyarakat, atau tidak dimengerti oleh keluarga dan masyarakat, mereka masih tegang untuk membuat kita bingung dan tidak mengerti apa yang harus mereka lakukan. Baik, tidak dijudge, harus ada komunikasi yang terbuka, itu yang penting peran dari orang tua begitu agar adanya terciptanya komunikasi yang lancar begitu antara orang tua dan anak jika ada perubahan-perubahan kebiasaan yang agak negatif begitu dari anaknya. Terima kasih banyak informasinya Dr. Irmansyah selaku dokter spesialis kejiwaan atas waktunya di Berita Satu Siang hari ini, dan salam sehat selalu dokter. Ya, pemirsa, masa remaja ini merupakan masa yang unik dan juga formatif di mana mereka mengalami perubahan fisik, emosional, dan juga sosial. Paparan terhadap kemiskinan, pelecehan, ataupun kekerasan ini juga dapat membuat remaja rentan terhadap masalah kesehatan mental. Untuk mengenal gangguan kesehatan mental, kita akan lihat bagaimana penjelasannya di belakang saya ini. Ya, apa itu sebenarnya kesehatan mental? Di sini kami akan coba mengutip riset dari tim Universe. Kesehatan mental atau gangguan mental ini dipengaruhi oleh peristiwa yang kemudian meninggalkan dampak yang besar kepada kepribadian seseorang. Kemudian kita lihat di slide berikutnya. Bagaimana kesehatan mental yang baik atau yang normal seperti apa? Bagaimana kesehatan mental yang baik? Ini adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan yang tentram dan juga tenang sehingga memungkinkan untuk menikmati kehidupan sehari-hari begitu dan juga menghargai orang lain di sekitar. Kemudian kita lihat informasi berikutnya. Nah, ini dia. Gejala kesehatan mental yang mungkin bisa Anda perhatikan, begitu ada beberapa gejala di sini. Pertama adalah kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi. Kemudian yang kedua ada kekhawatiran ataupun perasaan bersalah yang selalu menghantui. Kemudian yang ketiga ada menarik diri dari lingkungan dan juga kegiatan sehari-hari, begitu. Dan yang keempat ini adalah mengalami perubahan suasana hati secara drastis atau perubahan yang dialami di diri kita sendiri. Kemudian yang kelima ada merasa sedih, tidak berdaya, dan putus asa. Kita lihat berikutnya informasi yang bisa kami sampaikan terkait dengan penyebab, apa kemudian yang menjadi penyebab gangguan kesehatan mental. Ada beberapa faktor-faktor yang bisa menjadi penyebab gangguan kesehatan mental. Pertama adalah faktor genetik, kemudian ada pengaruh lingkungan yang juga menaruh peran penting begitu dalam gangguan kesehatan mental. Kemudian ada yang ketiga memiliki kelainan senyawa kimia otak begitu ya. Dan juga yang keempat adalah mengalami kehilangan ataupun kematian orang terdekat yang tentunya juga dapat berdampak pada kesehatan mental. Yang kelima kita lihat di sini ada trauma yang signifikan dan yang keenam adalah cedera kepala. Kemudian selanjutnya, nah ini dia, yang terakhir adalah tips menjaga kesehatan mental. Ada beberapa tips yang dapat kami sampaikan untuk tetap menjaga kesehatan mental. Yang pertama adalah terus berusaha untuk selalu berpikir positif dalam segala situasi dan juga kondisi. Kemudian yang kedua yang juga bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri adalah hargai diri sendiri dengan cara tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain.
Kemudian yang ketiga, syukuri segala hal yang kemudian dimiliki agar dapat menerima dan mencintai diri sendiri. Dan yang keempat, ini yang juga mungkin bisa dilakukan Anda di rumah adalah gaya hidup yang baik dan juga seimbang, seperti makan sehat, kemudian olahraga rutin, dan juga tidur yang cukup. Kemudian yang terakhir, ada tips menjaga kesehatan mental. Yang nomor lima adalah terapkan meditasi yang dapat melatih seseorang untuk fokus terhadap keadaan sekitar dan juga emosi yang kemudian dirasakan serta menerimanya secara terbuka atau mindfulness. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, persiapan perayaan Natal di ibadah Natal juga di Gereja Katedral Jakarta ini sudah dimulai dilakukan sejak hari ini. Salah satunya adalah dengan memasang tenda untuk menampung jemaat yang berada di halaman depan gereja. Tenda dapat menampung sekitar 840 orang jemaat yang datang dalam rangkaian Misa Malam Natal maupun Hari Raya Natal nanti. Total jemaat yang bisa ditampung oleh Gereja Katedral sendiri ini mencapai 4.800 orang, termasuk di dalam ruangan maupun beberapa bagian gedung lainnya. Pihak Satuan Pengamanan Gereja sendiri ini memastikan kesiapan dalam menjaga situasi perayaan Natal kali ini. Selain Satuan Pengamanan dan juga Pamdal setempat, akan ada juga dukungan dari personel TNI dan juga Polri. Dan untuk mengetahui bagaimana dan seperti apa kemudian pengamanan Natal 2023 di Gereja Katedral Jakarta, sudah ada jurnalis Be Universe, Medi Kantio, yang berada. Apakah H-2 Natal 2023 ini bagaimana persiapan pengamanan di Gereja Katedral tempat Anda berada saat ini? Dan berapa banyak melibatkan personil di mana saja? Ya, Divis dan juga pemirsa, siang ini memang sudah terlihat persiapan untuk menyambut perayaan baik Misa Malam Natal dan juga Misa Hari Raya Natal pada 2023 kali ini di Gereja Katedral Jakarta. Pihak Keuskupan Agung Jakarta sendiri sudah mempersiapkan dua rangkaian ibadah, yaitu Misa Malam Natal yang akan dilakukan pada Minggu 24 Desember 2023 nanti. Dia akan dilaksanakan pada tiga sesi, yaitu pukul 16.30, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, dan juga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Selain itu, untuk perayaan Misa Hari Raya Natal nanti, 23, akan dilakukan juga dalam tiga sesi, yaitu pada 8.30 waktu Indonesia Barat, kemudian pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, dan juga pukul 17 atau pukul 5 sore. Untuk mengamankan atau menjamin keamanan dari perayaan Natal dan juga ibadah para jemaat di Gereja Katedral Jakarta, pihak keamanan sendiri sudah memastikan sekitar 120 pasukan atau personel keamanan dari pihak internal Keuskupan Agung Jakarta. Selain itu masih ada bantuan keamanan yang akan diberikan oleh personel TNI maupun juga Polri. Namun hingga saat ini berdasarkan keterangan yang saya impun dari berbagai pihak, baik itu koordinator keamanan dari Keuskupan Agung Jakarta sendiri, memang belum ada jumlah pasti nanti berapa orang personel yang akan diperbantukan oleh TNI Polri untuk mengamankan kegiatan Natal di Gereja Katedral Jakarta. Nantinya jumlah personel yang akan diturunkan sendiri masih menanti keputusan, baik itu dari tingkat Polres Metro Jakarta Pusat, kemudian Polda Metro Jaya, juga hingga Mabes Polri. Selain itu, untuk menjamin atau mengawasi keamanan di wilayah sekitar Gereja Katedral Jakarta sendiri, sudah didirikan posko yang terletak di seberang dari pintu masuk Gereja Katedral Jakarta. Selain itu, untuk menjamin kenyamanan dan juga keamanan dari kendaraan para jemaat yang datang untuk menghadiri Misa Hari Raya Natal nanti, pihak Keuskupan Agung Jakarta maupun juga panitia perayaan Natal dari Gereja Katedral sendiri sudah melakukan komunikasi dengan pengurus dari Masjid Istiqlal, ya, seperti penyelenggara pada tahun-tahun sebelumnya. Memang seluruh jemaat nanti akan diarahkan untuk memarkirkan kendaraannya di halaman atau kantor parkir yang ada di Masjid Istiqlal Jakarta. Demikian, Divis. Baik, sejumlah persiapan dan juga pengamanan telah dilakukan di Gereja Katedral untuk menyiapkan jalannya Misa Natal besok. Terima kasih banyak jurnalis Be Universe, Medi Kantio, atas laporannya dan selamat bertugas kembali.
Ya, pemirsa, jelang libur Natal dan juga Tahun Baru, Menteri SDM Arifin Tasrif meninjau langsung kesiapan pengamanan pasokan energi, terutama BBM. Menteri SDM memberikan apresiasi kepada Pertamina yang telah secara khusus membentuk Satgas demi memastikan keamanan energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengunjungi kilang Pertamina di Cilacap, Jawa Tengah untuk meninjau kesiapan pemenuhan kebutuhan pasokan BBM di masa libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Menteri ESDM melihat langsung langkah-langkah pengamanan pasokan BBM serta berdialog dengan manajemen dan para pekerja seputar kesiapan kilang Cilacap jelang Nataru. Arifin Tasrif menyampaikan apresiasinya atas upaya yang dilakukan Pertamina dalam memenuhi kebutuhan BBM maupun LPG untuk masyarakat yang diprediksi meningkat di musim libur saat ini. Dirinya juga mewanti-wanti agar Pertamina terus berupaya meningkatkan kualitas layanan terhadap masyarakat tanah air, memastikan jangan sampai terjadi kelangkaan dan memastikan pasokan BBM lancar. Dari paparan tadi cukup, ya. Nah, memang ada lonjakan, ya, tapi bisa diatasi. Pergerakan logistik juga diintenskan, ya, supaya tidak ada masalah kelangkaan. Ya, mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar. Jadi kita sudah menghargai upaya-upaya Pertamina, dan memang kegiatan ini kan rutin dilakukan tiap tahun, ya. Jadi memang sudah bisa mengambil banyak pelajaran dan kemudian juga melakukan langkah-langkah perbaikan. Dan tentu saja perbaikan-perbaikan penyempurnaan ini adalah proses yang harus terus berlangsung. Menteri ESDM juga menyambangi salah satu SPBU di Jalan Tentara Pelajar, Kota Cilacap, Jawa Tengah. Dirinya menyambut baik langkah Pertamina yang kembali menyediakan layanan-layanan penunjang di saat musim liburan, seperti SPBU modular dan juga petugas motoris. Termasuk juga langkah-langkah meningkatkan keterampilan para petugas di lapangan, sehingga pelayanan bisa semakin cepat dan lebih aman. Dalam kesempatan ini, Menteri ESDM memberikan bingkisan kepada para petugas yang bekerja dalam mengamankan pasokan BBM di momen Nataru ini. Tanya volume satu hari itu berapa? Terus sempat ngajarin kalau isi itu suruh dilakuin. Kira-kira tuh per ininya, apa? Nozzle-nya tuh berapa menit harus dihitung. Jadi kalau neken sambil dihitung biar kita tahu satu misi satu kendaraan itu berapa. Tadi ngasih bingkisan sama alhamdulillah ngasih rezeki, ngasih uang. Terima kasih Bapak udah berkunjung di SPBU kami, semoga berkenan. Terima kasih untuk rezeki yang dikasih, semoga sehat selalu. Tadi ada pesan dari Pak Menteri, terutama supir tangki kalau lelah sebisa mungkin istirahat dan menjaga kecepatan karena banyaknya sepeda motor yang lalu lintas di jalan. Pertamina melalui Vice President Corporate Communication Fajar Joko Santoso menegaskan bahwa seluruh anak usaha dan unit operasi telah siap melayani masyarakat selama libur dan perayaan Natal dan Tahun Baru 2024. Untuk memastikan ketersediaan dan distribusi energi, Pertamina memantau seluruh proses dari hulu, pengolahan hingga hilir SPBU secara digital, agar masyarakat tetap tenang dan nyaman menikmati liburan. Mitsubishi X-Force. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. 9 tahun ini begitu banyak kemajuan yang dibangun Presiden Jokowi untuk masyarakat. Bayangkan jika semua kemajuan ini harus terhenti.
Tapi bayangkan jika kemajuan itu akan dilanjutkan dan disempurnakan, pasti bisa memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Prabowo Gibran siap melanjutkan kemajuan yang telah dibangun Presiden Jokowi. Prabowo Gibran. Nah, paradigma kesehatan berubah ini yang kemudian saat ini kita dorong bersama Kemenkes RI agar transformasi kesehatan tanah air ini bisa kita rubah. Pastikan bahwa kebutuhan kesehatan mereka terpenuhi, juga yang tidak kalah penting adalah soal penanganan stuntingnya. Jangan lewatkan People Choice Sabtu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hanya di PTV. Jalan Dakwah kini hadir setiap hari di layar kaca Anda. Khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Dalam melanjutkan perjalanan dakwah untuk mencapai amar ma'ruf nahi munkar. Jalan Dakwah Senin sampai Jumat jam 13 waktu Indonesia Barat, Sabtu dan Minggu jam 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di BTV. Jemaat terkasih, saya ingin mengundang Anda untuk menghadiri acara Natal dengan tema I See Jesus. Saya percaya sejak Natal ini kita semua akan melihat Yesus lebih jelas lagi di dalam hati dan dalam hidup kita. Jangan lupa membawa mereka yang buta rohani atau yang terhilang, karena Yesus selalu mencelikkan mata mereka yang mencari. Tuhan Yesus memberkati. I see you on Christmas Day. Tiga calon wakil presiden saling beradu gagasan di debat perdana calon wakil presiden dalam rangkaian pemilu 2024 tadi malam. Sejumlah ide dan juga gagasan diungkapkan oleh ketiga cawapres dalam debat yang bertemakan ekonomi. Salah satu yang menjadi topik dalam debat ini adalah terkait dengan perkotaan. Debat perdana calon wakil presiden dalam rangkaian pemilu 2024 tadi malam di Jakarta Convention Center berlangsung panas. Cawapres nomor urut 1 Mohaimin Iskandar, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, serta cawapres nomor urut 3 Mahfud MD saling serang adu pendapat. Salah satu topik yang dibahas dalam debat perdana cawapres ini dari tema besar perekonomian adalah perkotaan. Dalam topik ini, cawapres nomor urut 1 Mohaimin Iskandar bertekad untuk membangun 40 kota selevel Jakarta di wilayah-wilayah tanah air. Menurutnya, kebijakan itu diperlukan untuk pemerataan penduduk. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang, minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta. Dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Menanggapi jawaban ini, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengaku heran dengan sikap Mohaimin yang menolak IKN namun ingin menciptakan 40 kota selevel Jakarta. Mohaimin ini agak aneh ya. Pengen bangun kota selevel Jakarta tapi nggak setuju sama IKN. Tapi ya monggo lah ya, nggak apa-apa. Yang jelas untuk permasalahan perkotaan kita harus menggarap transportasi umumnya. Kita pastikan transportasi umum ini aman, nyaman, terutama bagi kaum disabilitas, lansia, dan anak-anak. Lalu kita pastikan transportasi umum ini ada digitalisasinya. Sekarang kan sudah ada teman bus. Nah ini harus kita replikasi di beberapa kota juga. Lalu untuk mungkin di level-level kota kecil, kita pakai skema buy and service, sehingga masyarakat
bisa mencoba menggunakan transportasi umum secara gratis. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengaku kaget dengan rencana pasangan nomor urut 1 untuk membangun 40 kota selevel Jakarta. Mahfud mempertanyakan apakah rencana tersebut bisa dieksekusi selama 5 tahun masa jabatan presiden dan wakil presiden. Gak kaget juga mau membangun 40 kota selevel Jakarta. Ya, apa itu bisa dilaksanakan 5 tahun Bapak menjadi presiden dan wakil presiden? Berapa kota dalam 5 tahun? Ini IKN aja sudah puluhan tahun baru dilaksanakan. Itu pun yang investasi baru dalam bentuk janji. Belum ada yang melaksanakan. Nah gitu kan. Lalu saudara 40. Luar biasa menurut saya 40 kota selevel Jakarta yang sudah metropolitan seperti itu. Ketiga cawapres telah berhasil menyampaikan visi, misi, dan gagasan yang juga telah disiarkan ke seluruh masyarakat Indonesia. Apa yang disampaikan oleh Muhaimin, Gibran, dan Mahfud tentunya akan menjadi referensi pemilih sebelum menentukan pilihannya pada pemungutan suara di tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Tim Liputan, The Universe. Debat kedua dalam rangkaian pemilu 2024 atau yang merupakan debat perdana untuk calon wakil presiden yang berlangsung tadi malam ini mengusung tema ekonomi. Berikut poin-poin visi ekonomi yang disampaikan oleh ketiga cawapres dalam debat yang telah kami rangkum untuk Anda. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, sejumlah tol masih dalam tahap pengerjaan yang difungsikan sementara untuk menunjang arus mudik libur Nataru. Salah satunya adalah jalan tol fungsional Solo-Jogja yang dibuka sementara mulai Jumat kemarin. Jalan tol fungsional Solo-Jogja resmi dibuka pada Jumat kemarin. Tol sepanjang 13 km tersebut akan beroperasi sementara sampai 3 Januari 2024 mendatang. Di hari pertama dioperasikan masih banyak pengendara yang bingung melintasi tol karena belum tersedianya sejumlah fasilitas pendukung. Petugas disiagakan untuk mengarahkan pengguna jalan yang hendak ke Klaten maupun menuju Yogyakarta ini. Adapun jam operasional jalur mulai dari pukul 6 WIB hingga 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kendaraan yang diperbolehkan melintas hanya roda 4 golongan 1 non-bus dan non-truk dan tidak diperuntukkan untuk kendaraan berat. PT Jasa Marga Jogja Solo mencatat pada hari pertama pengoperasiannya hanya ada sekitar 100 kendaraan yang menggunakan jalur ini. Jumlah pengendara diprediksi akan terus meningkat dalam beberapa hari ke depan. Nah, dan itu di untuk Mayundono dan dari Kalimadu sudah kami buka pintu masuknya, Pak. Itu lebih yang ke arah Klaten sama Yogyakarta. Untuk jam operasionalnya, ini tetap kami seperti fungsional barat, yaitu dari pukul 6 pagi sampai jam 5 sore. Untuk jalur dari Kalimadu sampai yang Karanom, itu kurang lebih 13 kilo. Ditambah dari exit Karanganom sampai dengan exit tol Karanganom itu sepanjang 3 kilo. Untuk exit tol Kalimadu kami alihkan, Pak, ke arah Mayundono. Yang untuk dari Karanganom kami keluarkan di Mayundono untuk ke Masuki Trasjawa. Jalur fungsional jalan tol Jogja-Solo hanya dioperasikan satu arah pada periode arus mudik dan satu arah pada arus balik.
Puncak kepadatan kendaraan di jalur tol fungsional ini diprediksi akan terjadi pada 25 Desember hingga 31 Desember 2023 mendatang. Joko Laksono, Boyolali, Jawa Tengah. Selanjutnya pemirsa, di Polairut Polda Jawa Tengah akan menyiagakan 10 kapal operasi untuk pengamanan arus mudik laut dan lokasi wisata saat libur perayaan Natal dan juga Tahun Baru. 194 personil petugas disiagakan di setiap pos pengamanan. Pos pengamanan pelabuhan di Jawa Tengah, yakni di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Pelabuhan Kendal, dan juga di Pelabuhan Jepara. Selain menyiagakan petugas di pelabuhan, petugas di Polairut Polda Jawa Tengah dibantu juga oleh para relawan SAR yang akan bersiaga di beberapa objek wisata. Masyarakat juga diimbau untuk mematuhi peraturan yang telah dibuat di setiap objek wisata, menghindari musibah saat berwisata. Relawan SAR disiagakan di sejumlah titik-titik rawan kecelakaan laut seperti di tempat wisata dan di tempat pelelangan ikan yang ada di Kebumen. Kegiatan hari ini kita laksanakan apel kesiapan tim SAR Arnavat di Polairut Polda Jawa Tengah dan relawan SAR. Jadi relawan SAR ini kita bentuk untuk membantu tugas-tugas SAR, khususnya SAR kecelakaan laut yang mendasari beberapa kejadian di wilayah perairan Jawa Tengah. Ya, kalau kita lihat data cukup banyak tingkat kecelakaan di laut dan banyak para orang-orang yang berwisata ini banyak yang menjadi korban tenggelam di. Jumlah calon penumpang di Stasiun Gambir Jakarta Pusat melonjak 2 kali lipat dari hari biasanya. Hari ini diprediksi menjadi puncak arus balik penumpang yang menggunakan kereta api. Warga mulai memadati Stasiun Gambir pada masa libur Natal dan juga Tahun Baru. Warga memanfaatkan kereta api jarak jauh karena tarif yang lebih murah ketimbang pesawat. PT KAI Daop 1 mencatat kenaikan jumlah pengunjung di Stasiun Gambir yang sehari-harinya berkisar 7.000 sampai 8.000 penumpang, hari ini naik 2 kali lipat menjadi 18.000 penumpang. Volume keberangkatan tertinggi telah terlihat sejak Rabu kemarin. Hari ini disebut sebagai puncak arus mudik libur Natal. 18.000 lebih tiket kereta api dari Stasiun Gambir untuk hari ini juga telah terjual. PT KAI juga mencatat sedikitnya ada 257.389 penumpang akan meninggalkan Jakarta menggunakan kereta api selama periode libur Natal dan Tahun Baru. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai puncak arus mudik Natal di Stasiun Gambir, kita sudah terhubung dengan Agnes Valentina dan juru kamera Rangga Samudra di Stasiun Gambir, Jakarta. Selamat siang, Agnes. Wilayah mana saja nih yang paling menjadi wilayah atau tujuan favorit warga untuk kemudian menghabiskan libur akhir pekan? Dan juga pemirsa BTV, memasuki libur Nataru hari 23 Desember 2023, volume jumlah keberangkatan penumpang di Stasiun Gambir mencapai angka 18.000 dengan volume keberangkatan atau kedatangan mencapai 12.644 sekian. Dan angka ini diprediksi akan semakin naik jelang sore hari nanti. Dan adapun kota favorit yang menjadi tujuan para penumpang yakni ada Yogyakarta, Semarang, Cirebon, Purwokerto, dan juga Bandung. Kembali kepada Anda di studio. Oke, Agnes, hari ini kan diprediksi sebagai puncak arus mudik libur Natal dan juga Tahun Baru ya. Lalu bagaimana dengan puncak arus balik dan juga ketersediaan tiket serta ketersediaan kereta menuju Jakarta nantinya? Untuk informasi mengenai arus balik, saat ini kami belum mendapatkan informasi secara detail, tapi dapat kami informasikan menurut data yang dikeluarkan oleh PT KAI Jakarta, dari tanggal 21 hingga 23 PT KAI Jakarta telah memberangkatkan sebanyak 127 penumpang baik di Stasiun Gambir dan juga Senen, dengan 52.000 diantaranya berada di Stasiun Gambir dan 72.000 diantaranya lagi di Stasiun Senen. Dan kemudian selain tanggal 21 dan 23, tanggal favorit yang dipilih oleh masyarakat yakni tanggal 24 dan juga tanggal 29. Sehingga dengan begitu
pemesanan tiket pada kedua tanggal tersebut juga sudah diinformasikan telah habis, sehingga masyarakat dihimbau untuk membeli tiket pada tanggal-tanggal lainnya. Dan juga kami informasikan dengan kuota keberangkatan 10% hingga 10%, kami himbau untuk masyarakat tetap menggunakan masker, terlebih saat ini angka COVID telah naik. Ya, kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih banyak Agnes Valentina dan juga juru kamera Rangga Samudra atas laporannya yang tadi melaporkan langsung dari Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Ya, pemirsa, kalau maunya liburan akhir tahun di Jakarta saja, pemirsa ini bisa pergi ke Ancol, Jakarta. Apalagi di sini banyak juga wisata atraksi. Salah satunya adalah Dufan. Ke Ancol tidak akan lengkap rasanya tanpa menjelajahi keseruan dunia fantasi atau Dufan. Berbagai pusat hiburan, outdoor, dan juga edutainment, fisika terbesar di Indonesia, Dufan dilengkapi dengan fantasi keliling dunia. Pengunjung bisa menjelajahi dunia melalui wahana permainan seru yang terbagi menjadi 9 kawasan. Mulai dari kereta misteri, baling-baling, para layang, ontang-anting, histeria, halilintar, istana boneka, dan masih banyak lagi. Ya, sebagian warga Jakarta ternyata memilih untuk berlibur di dalam kota saja. Nah, Ancol ini menjadi salah satu pilihan tempat favorit warga untuk kemudian berlibur bersama dengan keluarga. Kita lihat langsung bagaimana suasana di sana. Sudah ada jurnalis Universe Andrea Hosana dan juga juru kamera Yulisa Febiola di Ancol, Jakarta. Selamat siang, Andrea. Seperti apa nih pantauan Anda terkait dengan jumlah kunjungan warga dan juga pengunjung yang ada di Ancol hari ini? Yang jadi juga pemirsa BTV menjelang libur Natal dan juga Tahun Baru, saat ini cukup banyak masyarakat yang memilih untuk berwisata. Nah, saat ini saya merupakan salah satu warga yang antusias untuk berwisata di dunia fantasi atau Dufan yang merupakan salah satu tempat wisata favorit bagi masyarakat Jakarta. Nah, jika berdasarkan pantauan kami dari tadi pagi, sejak pintu gate ini dibuka pukul 10 waktu Indonesia Barat, memang sudah banyak masyarakat yang berbondong-bondong untuk masuk ke area kawasan dunia fantasi atau Dufan, di mana kalau tadi kami melihat antriannya ini juga sampai mengular. Nah, keramaian Dufan ini selain dari antrian di pintu utama, juga kami saksikan di berbagai wahana yang ada di sini, di Disney juga pemirsa. Salah satunya beberapa di antaranya wahana-wahana yang memiliki antrian yang cukup mengular ada Kora-Kora, Ontang-Anting, Ice Age, Histeria, dan juga masih banyak lagi. Dan tadi juga kami sempat berbincang dengan petugas yang ada di sini dan mereka mengatakan bahwa memang untuk jumlah kunjungan ini mencapai angka ribuan, bahkan diprediksi biasanya pada saat Natal dan juga Tahun Baru ini akan mencapai 10.000 pengunjung, di mana prediksi untuk jumlah pengunjung tertinggi ini terjadi pada tanggal 25 Desember 2023. Demikian Didis. Jadi wahana-wahana spesial mungkin tadi sudah dicoba oleh Andrea dan juga disiapkan oleh pengelola gitu untuk menyambut musim libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Apakah ada wahana baru atau event-event baru mungkin di sana? Ya, Didis, untuk wahananya sendiri yang paling terbaru untuk Natal dan juga Tahun Baru memang belum ada. Namun di Ancol sendiri ini mengusung tema Magical New Year of Jakarta untuk memberikan energi dan juga semangat untuk menyambut Tahun Baru begitu. Nah, sementara di Dufan sendiri ini yakni International Show Upin Ipin yang akan menghibur para pengunjung. Nah, International Show Upin Ipin ini hanya ada di bulan Desember, yakni dari awal Desember hingga 30 Desember 2023 nanti. Nah, para pengunjung yang ingin menonton pertunjukan ini bisa menonton dari pukul 13 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk Natal sendiri ini diadakan parade di mana kita dapat melihat karakter dari Santa Claus dan juga Black Pitt yang akan memberikan kado-kado kepada pengunjung. Dan tadi kalau misalkan kami lihat di pintu utama juga sudah ada karakter-karakter Santa Claus dan juga Black Pitt yang memberikan
kado-kado kecil kepada pengunjung-pengunjung yang hadir di sini. Tidak hanya itu pemirsa, nanti pada saat tahun baru, Ancol sendiri juga menggelar acara malam puncak pergantian tahun Jakarta Biggest Musical di Firefox yang menampilkan kembang api terbesar pada tahun 2023 yang akan berlangsung. Hadir dan menyaksikan pertunjukan itu pada tanggal 31 Desember 2023. Dan pada malam pergantian tahun baru juga akan diadakan Pantai Karnaval di Ancol dengan tajuk Gempita 2023 yang nanti akan dimeriahkan oleh berbagai penampilan dari musisi tanah air. Di antaranya ada Noah, The Changcuters, Roma Irama, dan masih banyak lagi. Nah, bagaimana Didis dan juga pemirsa, apakah Anda tertarik untuk berlibur di dunia fantasi dan juga Taman Impian Jaya Ancol? Demikian Didis, kembali ke studio. Banyak sekali pilihan wahana dan juga event-event dan juga pertunjukan yang nanti akan disiapkan oleh Dufan begitu untuk menyiapkan untuk para tamu dan juga wisatawan yang datang di libur Natal juga tahun baru. Terima kasih banyak jurnalis The Universe Andrea Hosana dan juga juru kamera Yulisa Febiola yang melaporkan langsung dari kawasan Pantai Ancol, Jakarta Utara. Ya, pemirsa, jelang libur Natal dan juga tahun baru, berbagai tempat wisata ini pasti ramai dipenuhi oleh pengunjung. Salah satunya adalah objek wisata sejarah Museum Tsunami Aceh. Selain berwisata, lokasi ini juga kerap dijadikan pengunjung sebagai tempat edukasi untuk anak-anak. Museum Tsunami Aceh menjadi salah satu destinasi wisata favorit yang dikunjungi ribuan wisatawan mancanegara. Memori peristiwa bencana gempa dan tsunami yang berlalu selama 19 tahun itu kini diabadikan di Museum Tsunami Aceh sebagai media pembelajaran dan kesiapsiagaan bencana. Di Museum Tsunami Aceh, pengunjung diajak untuk ikut merasakan kembali detik-detik munculnya gelombang tsunami yang meluluh lantahkan kota dengan julukan Serambi Mekah itu pada 26 Desember 2004 silam. Kehadiran museum ini sebagai perhatian dan kenangan bagi masyarakat Indonesia dan warga Aceh korban tsunami, sekaligus simbol kebangkitan Aceh untuk mengenal lebih dekat peristiwa yang menelan ratusan ribu korban jiwa kala itu. Salah seorang warga kota Banda Aceh bernama Eka Mutia mengatakan dirinya bersama keluarga berkunjung ke Museum Tsunami ini agar putra-putrinya mendapatkan edukasi dan wawasan terkait bencana tsunami. Untuk memasuki museum ini, wisatawan mancanegara dikenakan tarif sebesar Rp15.000, sedangkan wisatawan domestik Rp5.000 saja. Sementara bagi anak-anak dan pelajar dikenakan tarif yang lebih murah, yakni Rp3.000. Museum Tsunami Aceh yang diresmikan pada tahun 2008 itu pernah terpilih sebagai museum terpopuler dari 400 museum yang ada di Indonesia. Cut Mary, Aceh. Get one free for eyewear. Syarat dan ketentuan berlaku. Optik melawan. Semua suka susu. Susu bikin sehat. Susu bikin kuat. Ditambah makan siang bernutrisi, gizi anak terpenuhi. Anak sehat, ibu bahagia. Untuk anak Indonesia, bersama Prabowo Gibran. Generasi sehat, Indonesia maju. Prabowo Gibran. Kita sangatlah beda jalani hidup.
mari kita satu. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Jalan Dakwah, Senin sampai Jumat, jam 13 waktu Indonesia Barat. Sabtu dan Minggu, jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Siang. Pemirsa, apakah Anda pernah melihat informasi terkait dengan kerbau yang beradu kecepatan di lahan sawah? Tapi ini bukan sekedar balap lari, karena ini juga merupakan sebuah tradisi yang digelar di Lumajang, Jawa Timur untuk memasuki masa tanam padi. Satu, dua, tiga, ayo maju! Wah, seru ya melihat kerbau-kerbau ini beradu kecepatan di sawah. Keseruan balapan kerbau atau biasa disebut karapan kerbau kali ini dilakukan di lahan pertanian Desa Dauhan Wetan, Kecamatan Rowokangkung, Lumajang, Jawa Timur. Dalam karapan kerbau, dua pasang kerbau melaju di lintasan lumpur sepanjang 200 meter, berlomba untuk mencapai garis finish terlebih dahulu. Nah, setiap joki kerbau memiliki cara sendiri agar kerbau yang dikendalikannya bisa berlari kencang dan mengikuti jalur yang telah ditentukan. Makanya, pemilik kerbau mempersiapkan dengan baik mulai dari fisik hingga pakan dan jamu jauh-jauh hari sebelum acara. Persiapannya apa aja yang ikut lomba karapan kerbau? Sebelum di lomba, kerbau itu dikasih jamu dulu. Telur, telur kunci, dan lain-lain sebagainya. Biar apa itu? Biar larinya cepat. Ini tadi kerbaunya menang? Menang semua ini. Menang semua. Kalau persiapannya berapa lama? Sebelum perlombaan 2 minggu. Nah, karapan kerbau ini ternyata bukan cuma adu cepat loh, tetapi juga sebagai simbol rasa syukur dan doa para petani yang berharap kesuburan tanah dan hasil panen yang melimpah. Sehingga karapan ini pun digelar di masa awal tanam. Ada 55. Dari mana saja? Dari 5 kecamatan. Tujuannya ya untuk menyambut tanam, awal tanam ini. Mau biasanya dilakukan pas awal tanam? Ya apa? Biasanya mau diselenggarakan pas awal tanam? Biasanya tiap musim awal tanam itu selalu ada memang. Untuk hadiah sendiri apa? Hadiahnya macam-macam, untuk sekarang ini pakai kambing. Hadiahnya pakai kambing sekarang. Dalam lomba balap kerbau ini, para peserta memperebutkan hadiah seekor kambing dan hadiah hiburan lainnya. Lomba karapan kerbau juga menjadi ajang silaturahmi para petani dari beberapa kecamatan di Lumajang sebelum memasuki masa tanam padi. Rifki dan Wanus, Lumajang, Jawa Timur. Ya, pemirsa, karena sudah musim liburan, saya akan ajak Anda untuk wisata kuliner. Kali ini kita akan menikmati kuliner pedas yang menggigit lidah. Sekali santap, ini yakin bisa membuat Anda gobios atau keringetan, begitu ya. Dan ini informasi ini, pemirsa, sekaligus menjadi penutup jumpa kita di program Berita Satu Siang hari ini. Saya Adistia Sintia, atas nama seluruh kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk terus ikuti akun media sosial kami di Instagram, X, ataupun YouTube. Jaga kesehatan Anda dan tetap semangat. BTV Bersatu menginspirasi. Masak sop iga bareng 4 kg cabai rawit. Beuh, cuma ada di Sop Janda Bu Fahru ini nih. Eits, Sop Janda Bu Fahru bukan karena pemiliknya bersatus janda ya, melainkan nama janda singkatan dari Jawa Sunda. Setiap harinya kedai yang berada di kawasan Bekasi ini bisa mengolah sedikitnya 50 hingga 200 kg daging iga. Wih, banyak banget. Proses bikinnya masih sama dengan bikin sop pada umumnya. Tapi yang berbeda nih, ada tambahan cabai rawit hijau yang melimpah ruah. Pedasnya dijamin menggigit lidah. Yang beda? Cabai. Cabai.
Itu pengolahannya cabai gimana Bu? Masukinnya banyak. Kalau proses satu, pengolahannya? Proses satu itu cabai 4 kilo cabai. Satu gigi. Satu itu ya? Iya, 4 kilo cabai rawit. Biasanya sehari habis berapa tuh untuk pengolahan? Sehari habisnya 150 kilo, kadang 200.